tapi aku agak sedikit nakal sih waktu di karantina. Aku pakai lagi, wah ah, yaudahlah nggak ada kaifan, aku pakai lagi aja. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang di tempat baru kalian ini. Bagus kan? Bagus? Belnya udah berbunyi. Waktu bel bunyi kaget banget karena kita nggak pernah tahu ada apa di balik bel itu. Akan ada kejutan buat kalian. Iya pada kepo ya? Udah tahan dulu. Ini kayaknya sebentar lagi kejutannya juga bakalan datang. Tahan dulu, jangan nengok ke belakang. Oke, hadap sini. Oke, dan ini dia kejutan besar untuk kalian. Silahkan dilihat. Assalamualaikum designers, apa kabar? Waalaikumsalam. Hai Claudia. Hai Kak Vivi. Ternyata yang datang itu adalah Kak Vivi Zubedi. Ya ampun Kak Vivi, lihat tampang para peserta nih udah khawatir banget. Jadi Kak Vivi Zubedi ini adalah guest komentator yang akan sekaligus memberikan kejutan buat kalian. Jadi Kak Vivi silahkan. Peserta yang bikin baju hijab, you have to be smart. Bedain yang mana hijab, yang mana tidak, oke? Dari looksnya sih kelihatannya agak judes ya. Karena pas datang sih dia nggak senyum sama sekali. Makanya kita agak deg-degan juga kan. Kamu peserta? Kamu yakin kamu peserta? Yakin. Oke. Okay. Saya nggak yakin. Apa motivasi kamu ikut Hijab Club 2017 dengan penampilan seperti ini? Alasannya, pengen menang sama kayak finalis yang lain. Ingin menang? Ingin menang. Karena juga jujur aja saya belum pernah ikut kompetisi. Ingin menang dengan gaya hijab seperti ini? Enggak. Oke. Jadi waktu itu dia komentar karena baju aku yang terlalu ketat. Nah terus ending-endingnya dia bilang, pokoknya saya nggak mau lihat style kamu kayak gini lagi. Hari ini saya punya kejutan untuk kalian. Sudah siap? Cerita kamu siap? Tia! Ada 4 cover baju, dan ini adalah challenge saya untuk kalian. Saya akan bagikan dulu, dimulai dari Tio. Kamu, Sarita. Tidak. Dan Lania. Oke, cover baju ini bisa kalian cek dulu apa isinya. Sudah dilihat. Dan ini adalah patokan atau acuan dari baju model yang akan kalian buat nanti. So we have to make 2 designs, ingat ya, 2 desain dengan patokan ukuran baju-baju tersebut. Are you ready? Yes. Got it? Any question? Aku mau nanya, Kak. Yes. Untuk ini baju dari sini kita dapat ini nggak ukuran pastinya, ukuran tepatnya untuk lingkar pinggang atau tinggi? Sorry to say no. Kak, kita bisa tahu nggak selebriti siapa yang bakal kita bajuin supaya kita bisa tahu stylenya kayak gimana? Again, no. Hah? Selebriti to say no, gitu loh. Maksudnya, ya nggak bisa dong ngasih challenge tapi infonya kurang, gitu loh. Kita kan juga butuh kepastian. Oh iya, Kak. Kita bisa fitting berapa kali ya ke model? Only once. Dan itu pun pada saat mau naik runway. Jadi kalian nggak punya kesempatan sebelumnya. Come on. Mau jadi designers kan katanya? Tema kali ini adalah Shining Ramadan. Jadi kalian udah bisa dapat bayangan untuk kedepannya konsep apa yang akan kalian buat. Jadi kalian harus prepare ya buat challenge pertama yang dikasih oleh Kak Vivi. Dan besok kita akan ketemu buat belanja kebutuhan kain kalian. Oke? Okay? Nah, kalau gitu aku sama Kak Vivi mau pamit dulu. Prepare yourself and good luck. Take your time, guys. Thank you. Terima kasih.